Razia balapan liar ini digelar Polres Goa di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu. Petugas menyita 25 sepeda motor yang melanggar aturan karena tak memiliki surat kelengkapan berkendara hingga menggunakan knalpot brong. Kendaraan yang terjaring razia ini akan diproses hukum setelah Lebaran Idul Fitri nanti. Satuan Lantas akan memberikan efek jera berupa tilang, kemudian berupa pernyataan dan pernyataan ya yang terjaring, dan sesuai dengan arahan Bapak Kapolres secara tegas kendaraan tersebut kami serahkan sesudah Lebaran. Saya kira itu saja. Jadi untuk kegiatan ini kan apakah dilakukan setiap hari kan? Kami lakukan setiap hari secara rutin tiap malam, karena kami dari Lantas ada juga bentuk tim UKL, tim khusus untuk Lantas. Kemudian juga dari KB, kalau juga bentuk tim UKL juga.